mungkin mereka juga susah untuk datang ke Jakarta juga, jadi kita yang sekarang datang ke sini. Banyak sih, maksudnya mereka juga senang gitu, apalagi kemarin waktu kita lagi ngecek atau apa, ternyata mereka tuh udah banyak banget yang wawancara tuh udah dari lama, udah dari bertahun-tahun gitu, iya, tapi terus baru ketemu kemarin gitu, jadi iya, mereka senang, mereka mengharapkan kita datang. Mari dimakan loh. Ini kemarin kita juga bingung, ini mau disuguhi makanan apa, jajan pasar atau makanan modern atau enak bingung. Pas nyapa biasanya tuh emang kalau ada tamu biasanya di pasar. Oh, iya. Ini mau main. Jadi mau makannya gampang. Iya, banget jajan pasar. Iya. Kalau gitu jajan pasar. Baiklah. Ini nanti siang ke Lipo ya? Iya, ke Lipo. Sini kita jam 3. Berarti suka, Pak. Siap. Dua tempat aja ya berarti ya di Jogja. Iya, kan sama di sama di Lipo. Iya, pengennya sih banyak. Iya, pengen harus ke Solo. Di Solo berapa tempat? Satu juga? Satu. Biasanya dua. Semarang juga cuma satu. Nah, Jogja ini khusus ada fan meet and greet. Meet and greet. Berarti ini sih hanya meet and greet aja? Iya, meet and greet aja. Oh, kira-kira tampil. Tampil nggak? Tampil udah kemarin. Oke, oke. Oh, ya Pak. Oh, makasih. Sekolah di STC ya? Enggak. Di mana? BMT. Iya. BMT. Kok tahu, Pak? Iya. Dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Iya. Apa ya? Apa? Tempatnya langsung gitu loh, BMT. Sekolah bagus ya? Bagus. Masa, Pak? Iya. SMP SMA atau SMA aja? SMP SMA. SMA. Setia di sana ya. Tapi SD masih di seputaran sini ya? Enggak, udah pindah ke Tanjung. Oh, udah pindah ke Tanjung. Semuanya di daerah Tanjung semua sama SMP SMA-nya. Dulu kan di seputaran sini. Iya. Sekarang udah enggak ada. TK-nya kok masa di sini? Iya, heeh. Kok belum pernah ketemu ya? Tiap hari soalnya antar jemput anak saya. Oh, di BMD juga. Iya, Pattaya. Ya. Oh. Kenal? Sekarang sudah kuliah juga. Iya. Pattaya Zahra. Yep. Oh. Emang angkatan aku. Salah ya, Pak. Oke. Okay. Oh. Berarti ini juga ini apa namanya? Jadi supporternya DBL. Iya, aku dulu sering nonton DBL. JRBL juga berarti? Belum ya? Iya, sudah ya? Pas zaman masih Akbar ya? Iya. Loh, enggak. Oh iya, dulu masuk koran ya. Iya. Yeah. Yeah. Ikut ini berarti ikut dance-nya. Enggak, kok aku enggak. Enggak ya? Aku enggak ikut. Aku nonton. Enggak ikut dance-nya. Cheerleader di GOR UNY biasanya. Go fight win ya kalau BMT. Iya. Ngerti banget ya. Iya. Kalau ini sekolah. Kalau aku
Putri asli Jakarta juga? Saya waktu pas kemarin, Pak. Cuma pernah tinggal di sini 2 tahun dulu. Dulu di SNSD juga? Enggak, Saya dulu di ini, Pak. Ansius. Oh, Pertiger Indonesia ya? SNSD. Oh, bukan. Saya belum tanya sama dia. Niat banget karena aku diajakin temen aku aja sebenarnya, cuman temenin aku juga daftar, terus aku mulai cari-cari info, ya udah deh aku ikut daftar, terima sampai sekarang lanjut. Temennya enggak ya? Enggak. Kalau gitu ya kak. Iya. Karena aku enggak keterima. Ya udah. Sama juga. Iya aku juga. Teman-teman aku pada kayak ikut audisi, ikut daftar. Aku kira ya aku enggak bakal keterima kan, soalnya dulu aku ya beda lah dari sekarang. Sekarang ngedance dulu? Enggak, aku nggak bisa. Nggak bisa ngedance, nggak bisa nyanyi juga. Tapi semuanya emang dilatih dan belajar di sini. Dan harus belajar keras ya? Iya. Disiplin ya, disiplin waktu ya. Iya. Kalau Dina kan generasi kedua. Generasi kedua kan generasi pertama udah. Itu kan awal-awalnya kan tuh. Iya. Oh iya. Terus itu masuk jadi generasi kedua rasanya dia. Kalau saya awalnya mau fans sama JKT48. Dari awal itu ya. Ya, saya pernah nonton teaternya sebelum jadi member ya. Saya beli ini kaos JKT48. Terus saya kayak beli pin-pinnya, ada gambarnya, ada gambar waktu itu adalah salah satu member Dike namanya udah keluar. Terus kayak iya pengen deh kayak gitu, pengen kayak pakai baju lucu, terus kayak pengen ke Jepang. Saya kan emang suka kebudayaan Jepang waktu itu. Jadi ya udah kayak
tapi nggak bisa nari, nggak bisa nyanyi, tapi pengen gitu. Jadi daftar aja, tahu-tahu keterima di telepon. Kirain awalnya ah ditipu kali, ditipu kan. Dari ini soalnya dari SMS. Nanti datang ya ke sini katanya gitu. Ya udah, saya kan waktu itu lagi di Bandung. Jadi tahu-tahu ya udah berangkat aja ke Jakarta. Eh ternyata beneran. Terus kayak lanjut. Waktu itu generasi 2 itu emang audisinya di Jepang buat finalnya. Jadi semuanya yang udah yang finalis itu udah ke Jepang semuanya audisi. Ternyata semuanya keterima. Jadi kesampaian mimpinya. Jadi udah ada ya. Pulang nonton tinggal di Bulian itu ngaca kecil kecil. Paling dikit dikit. Dan akhirnya. Benar. Sampai ya. Kalau Mbak Putri nggak pengen ya ikut gabung. Saya pengen jadi bosnya Pak. Kalau zamannya Mbak Putri apa dulu yang ada? SNSD itu apa sih jadi apa paling itu kalau zaman itu Westlife. Oh Westlife itu ya, Toyzone. Kalau Putri sukanya yang Jepang, AKB48. AKB48. Ini ketua fanbase-nya. Jadi kan kita sebenarnya sister group Pak, jadi di Jepang itu ada AKB48 namanya. AKB ini di Jepang dia buka cabang pertama kali di luar negeri itu di Indonesia di Jakarta. Oh, langsung ke Indonesia? Ya langsung ke Indonesia.